Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimin Awe dan selamat beristirahat buat kalian semua. Di video sebelumnya di Fan Immortal Doctor, sebuah kecelakaan terjadi saat Feng Yao sedang menyuling Pil. Karena terburu-buru dalam prosesnya, Pil yang disuling oleh Feng Yao meledak. Hal ini membuat kegaduhan dan menarik perhatian Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 pun bertanya kepada Feng Yao, apakah Feng Yao baik-baik saja? Selain itu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Feng Yao pun berkata kalau dirinya baik-baik saja. Ia juga berkata kalau ada kecelakaan kecil saat sedang menyuling Pil. Karena malam sudah larut, Pangeran ke-9 pun meminta Feng Yao untuk menginap di istananya malam ini. Belum lagi melihat penampilan Feng Yao yang terlihat sedikit mengerikan. Pangeran ke-9 pun berinisiatif untuk memberikan baju ganti kepada Feng Yao. Namun, karena selama ini tidak pernah ada pelayan wanita di istana Pangeran ke-9, baju yang dipakai Feng Yao kebesaran, bahkan ujungnya sampai menyentuh lantai. Celakanya lagi, saat Feng Yao mencoba berjalan, dia tidak sengaja menginjak ujung gaun miliknya dan jatuh di pelukan Pangeran ke-9. Dengan wajah memerah, Feng Yao meminta maaf kepada Pangeran ke-9 dan berkata kalau dia tidak ada maksud untuk berbuat seperti itu. Pangeran ke-9 memaklumi hal yang telah terjadi dan meminta pelayannya untuk segera mengantarkan Feng Yao ke kamar tamu agar bisa beristirahat. You are so heartless and you don't care. Fight it.